Jadi ini ada waist trainer atau waist shaper, juga ada legging Termalines dari Dream Waist Shaper. Nah, untuk waist shapernya atau kita sebut juga corset ya, ini namanya Classic Shaper yang terdiri dari 9 tulang dan dia terbuat bahannya nih dari latex premium juga cotton. Jadi dia nggak panas dan nyerap keringat. Ini waist shapernya kalau dipakai seperti ini, dan ini boleh banget dipakai pasca persalinan. Nah, kenapa? Karena fungsi dari waist shaper ini untuk membentuk tubuh sehingga dia akan nanti meningkatkan rasa percaya diri pada wanita-wanita pasca persalinan. Nah, selain itu juga untuk mengencangkan otot-otot abdomen, karena pada wanita hamil otot abdomennya tegang karena kehamilannya, dan ini akan membantu untuk mengencangkannya sehingga organ dalam juga tertopang dengan menggunakan korset ini. Nah, bedanya sama korset tradisional yang memang orang dulu pakai si korset tradisional ini. Kalau korset tradisional itu dia agak sedikit tidak praktis karena dia butuh bantuan orang lain untuk digulung-gulung kainnya sehingga agak sedikit ribet. Terus juga sering berlipat-lipat ya, atau bergulung-gulung. Nah, kalau yang ini kita bisa pakai sendiri korsetnya tanpa bantuan orang lain, bisa sambil menggunakannya juga sambil aktivitas-aktivitas lainnya. Juga dia yang enak, dia nggak bergulung, jadi itu yang paling bikin nyaman kalau misalnya kita beraktivitas. Nah, ini jadi kapan sih pakai korset ini pasca persalinan? Kalau untuk yang persalinan normal sebenarnya boleh langsung pakai ya, karena memang tidak ada luka di dalam tubuhnya. Nah, sedangkan kalau yang sesar disarankan untuk dipakainya kalau lukanya sudah sembuh. Nah, luka sembuh itu kan beda-beda setiap orang, maka nanti harus dilihat dulu lukanya. Kalau sudah sembuh baru bisa pakai. Nah, ini saya juga habis sesar pakai ini, cuman saya baru pakai ini 1 bulan pasca persalinan. Nah, ini satu lagi dari Dream Waist Shaper, yaitu legging Termalines. Leggingnya nyaman dipakainya, terus juga nggak panas. Nah, dia sebenarnya hampir sama kayak legging sport ya, cuman sebenarnya ini leggingnya ada manfaatnya. Terus bagusnya leggingnya ini nggak tembus, jadi bisa dipakai buat di luar. Ini bisa buat dipakai jalan atau aktivitas sehari-hari atau bahkan berolahraga, bisa banget dipakainya. Kalau misalnya kita lihat dari dekat, ini ada butir-butir Termalines yang fungsinya banyak banget. Jadi ini legging Termalines, cuman dibalik, jadi isinya itu ada ratusan butir Termalines. Ini terlihat ya dari perut sampai kaki, dimana Termalines itu berasal dari batu Termalines yang fungsinya untuk meningkatkan sirkulasi darah, juga bisa untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, dia juga bisa untuk detoksifikasi. Nah, yang penting adalah dia juga untuk mengurangi selulit, makanya bisa dipakai juga untuk setiap hari. Nah, ini progres dari pemakaian Dream Waist Shaper-nya. Ukuran masih sama sih, masih ukuran M, udah 2 minggu ini, cuman pindah dari kancing yang ketiga atau yang kancing terakhir ke kancing yang pertama, di mana tuh jarak antara kancing. Nah, jarak kancing itu tuh sekitar 2 sentian, jadi kalau misalkan dari kancing ketiga ke kancing yang pertama nih, berarti sekitar 4 senti hilang dalam 2 minggu.